Ketemu lagi dengan Salima Catering. Hari ini saya membuat pergedel kentang. Kentangnya sekilo, ini daun bawang ya, kira 4 batang kecil, bawang putih 5 siung, bawang merah yang sudah digoreng sebanyak 30 gram, garam, bumbu kaldu sama merica, telur 1 butir. Sekarang kentangnya sudah saya rebus. Biasanya kan digoreng, ini saya rebus dulu. Ini nanti baru kita bawang putih kita kecilkan apinya. Nah, angkat tutupnya. Ini bumbu dari perkedel. Bawang putihnya kita biasanya saya blender. Ini bawang yang digoreng ini kita lumerin juga halus-halus. Udah halus. Segitu aja cukup. Oke. Kita lumerin pakai udah garam. Tambah dengan bumbu. Bumbu yang kita ulenin tadi. Bawang putihnya sudah ini ya, kita masukin. Sekarang kita masukin ayam tutup untuk ini aja. Kita masukin telur. Kasih susu bubuk 3 sendok makan, masukkan daun seledri, kebetulan enggak ada stok di rumah ya, begini aja lah apa adanya. Jadi aduk lah. Sudah perkedel sudah saya ini bulat-bulatin. Saya bikin seperti di besar-besar dimasak di warung ya. Enggak kecil-kecil. Nih, besar-besar gini. Kilo dapatnya 11. 14 dapatnya 20 buah. Ini kita goreng ya. Nah, kita masukkan perkedelnya ya. Nah, masuk kalau perkedelnya tuh. Panas nih air banyak. Udah, kita segitu aja. Berapa muatnya? Ambil saringan yang tadi, tahu tadi. Yuk. Ini udah hampir masak ya, kita angkat. Tuh. Segini masaknya teman-teman. Nah, segini aja karena dia besar-besar tuh. Thank you.
silaturahmi makan bersama di kantor, ada pergedel, petis masih ada, ikan teri, baung. Nih, dia bawa sayur, bawa